Bangsanya balik lagi di Lepki Gaming. Hari ini kita akan lanjutin lagi firefighting simulatornya, atau kita jadi pemadam kebakaran. Terakhir kita udah dapat ini berarti block shield atau kayak gatorade. Terus juga senjata kita baru ini, Pak. Pakai mana tangan kita? Oh my god, kenapa jadi begini tangan kita? Kita pakainya brush shop-nya, Bro. Kita pengen yang punya kita ini sekarang equip, bukan ini ya. Yang kita pakai yang mana sih? Twitter kode. Beda-beda, Bro. Ini yang kita pakai kah? Spray golden. Pokoknya kita yang sekitar sini, Bro ya. Equip tuh bisa di-equip. Nah, ini nih. Ini yang kita tuh level 5, Bro ya. Water damage-nya 40, distance-nya atau jaraknya 75. Berarti kalau kita pengen yang berikutnya, oh my god, 150.000 boys. Uang kita gak ada, boys. Ada teman kita, Pak. Aloha, boys. Ada harta yang vehicle. Oke, ada. Ini, Bro. Kemarin kita pakai sepeda, terus katanya, Bang, cobain pakai fire truck nih. Pertanyaannya cuma buat mobil doang kah? Oke. Kita coba, Bro, ya. Tantadadadan. Come on. Come on, ini gimana cara naik? Okay, let's go, Marunak! Wih, rek, Bro! Masuk! Okay, wih! Ada kebakaran! Akhirnya kita bakal coba masuk ke taman. Bisa gak ya? Aduh, nyangkut, tapi ini... Oh, bisa, Bro! Aduh, tolong, Bapak! Oh my god, bisa, Bro! Ini, Bro! Ada yang warna merah, ada yang biru, beda-beda. Oh, ini nih! Ini bisa disemprot pakai ini gak ya? Ya. Ada selangnya enggak? Mengetahui apakah di mobil pemadam kebakaran ini ada selangnya apa enggak? Buat kalian yang tahu silakan komen di bawah, Bro. Ini bisa kita semprot nih, Bro, by the way. Bisa, Bro, red fire bisa, Bro. Habis. Nah, isi ulangnya gimana, Bro? Isi ulangnya gimana? Pakai ini bisa enggak nih? Fuel tank nih, Bro, ada tulisannya. Cuman mau ke atasnya gimana sih, Bro? Ini kembang isinya sih. Okay, kita bakal naik ke arah sini. Fuel tank. Nah, kita enak loh sebelah sini. Yo, sini bisa sambil nembak dari sini kah? Jarak sini, oh bisa, Bro. Enak banget tuh di sini. Kita itunya terus keisi jadi unlimited loh istilahnya, Bro ya. Terus nos, wah enak. Afix Anugrah. Apa kabar, Bro? Kemana aja mereka, Bro ya? Enak banget tuh ini, Bro ya. Kita pakai ini enak banget, Bro. Kalau pakai mobil. Okay, coba sini. Dapat uangnya nih, by the way. Kalau kita bisa ngabisin 11.000 katanya. Oke, langsung dapat kah? Oke, ini iya, Bro, langsung dapat 12.000. Kita tanya, Bro, ya, api termahal api apa nih, Bro? Cuman pastiin kalian nyemprotnya dari sini gitu ya. Api yang mahal, api yang mana gitu, Bro ya. Gua penasaran, Bro, selain merah ini lumayan, Bro, yang merah dapatnya 11.000. Cuman harus kita upgrade kan? Tadi kita butuh 150.000, Bro. Masih jauh, Bro. Oh my god. Kita lihat. Ayo, Pak, semprot, Pak. Habis kah? Oh, kejauhan, Bro, kayaknya. Kejauhan. Nah, di bawah situ 6.000-an. Malam bilang iya, Bro. Kadang-kadang gue suka salah ini, Bro. Opening malah pakai jebret, Bro. Mohon bersabar, Bro, ya. Mohon dimaklumi. Kayak api hitam katanya, Bro. Oke, kita lanjut perjalanan. Aduh, jangkut. Dia gak bisa operan, Bro. Api hitam di mana, Bro? Oh, ini nih. Katanya ini mahal, Bro. Katanya. Kita bakal buktikan, Bro, ya. Terus juga ada map baru ke sana katanya. Entar lah, oke, kita bakal parkir sebelah sini. Wup. Oke. Ini bisa di upgrade kan? Maksudnya di upgrade gimana, Bro? 75 rare hydrant, jangan dulu lah ya. Jadi pakai yang biasa dulu aja, Bro. Oke, kita semprot. Level 10 tool. Oh no, nggak bisa, Bro. Level 10 tool. Topo lagi. Tool katanya. Oke, Bro, kita berhubung nggak bisa, kita lanjut lagi aja. Pak, ini siapa yang nyetir, Pak? Pak, yang nyetir siapa, Pak? Ayo dong. Bener-bener. Malah turun. Oke, kita coba jetir. Pak, permisi, Pak. Permisi. Kita bakalan cari lagi, Bro, selain merah. Apakah ada yang lebih mahal dari yang merah? Wah, pemadam kebakaran kita dicopet. Oke, dadah, aman. Oke, duduk, please. Yes, kita sini, Bro, ya. Itu ada warna-warni, sangat sama. Ayo, naik. Come on. Nos, kita ke sebelah sana, Bro, ya. Tapi ini ada aura-aura apa nih, Bro? Oh, nggak bisa, Bro. Harus 3 kali rebirth atau akses bayar 250. Wow, kita belum bisa rebirth, Bro. Jadi tiap ini ada di ini, Bro ya, ada akses-aksesnya. Ada syarat, ibarat kayak mining simulator tuh kayak harus rebirth berapa kali juga gitu ya, sama ya. Kalau sini syaratnya apa, Bro? Kita lihat, ini rebirth sekali doang, 250 juga.
kita belum ribut loh. Next time boys. Selebor. Ya kita bakal lihat tuh. Kita tadi pengen ngecek udah yang mahal-mahal apa ya, bro ya. Coba biru ungu mahalan mana nih? Kita bakalan lihat dulu. Kita bakalan test drive. Yang biru berapa ini? 61.000. Tapi dia banyak, bro. Lama banget ya. Nambah terus. Tapi extinguisher-nya hadiah. Mending yang tadi yang merah, bro ya. Ininya darahnya sedikit, jadi kita cepet dapat bonusnya gitu. Tapi kita fokus. Aduh my god, hidran kita kan ada di sebelah sini, Pak. Ini Pak, fuel tank. Nah. Kalau sambil kan enak. Oke, okay, udah habis. Nice. Malah enggak dapat nih blue fire kita, bro. Nah, terus keisi. Wah, enak. Benar-benar berguna banget, bro. Jadi di sini game-nya kalau kalian benar-benar pengen beli mobil mending ini dulu gitu. Kayak ini 15.000 doang. Mahalan yang biru berarti ya. Ntar kita bakalan coba yang warna ungu. Kayaknya udah saatnya upgrade deh, bro. Kayaknya 17.000 doang. Oke, kita bakalan coba pulang dulu ya. Kita ini ambil dulu aja. Oke. Kita bakalan, ada daily reward. Apaan ya, bro ya? Kita klaim aja deh. Lumayan lah dapat 250 itu ada quest juga. Quest juga harusnya kita beresin. Uang kita 195.000. Mau jual di mana ya, Pak? Jualan saya di mana, Pak? Sini kah? Bukan. Sebelah mana, Pak? Oh, kalau saya jualan uangnya langsung dapat. Ini kita klaim dulu aja, kita lihat dapat apakah topi baru kah? Dengar, kayu beli topi baru. Topi Robin Hood, keren. Keren, questnya kita beresin lagi coba ya. Oke, cara pakainya gimana? Oke, ada inventory. Ini nambah-nambah, walk speednya bro, jadi lebih cepat sekarang ya. Nice, boleh lah ya. Lumayan. Oke, kita lihat dulu. Blue fire, blue, sama shock part 100. Sama water damage 140. Wow, lumayan, susah juga tuh. Tapi gak apa-apa, kita bakal berusaha aja bro ya. Oke, kita butuh namanya penyemprotnya supaya lebih greget lagi. Harganya yang tadi, ini 400.000 kemahalan. Kita pakai yang ini dulu aja, bro. Tadi kita butuh tools level 10, bro, buat ngalahin yang api hitam. Harganya 7 juta, oh my god. Kurang uang kita, ini aja kali ya. 75, distance-nya lebih pendek. Tapi ininya lebih lumayan, bro. Aduh, pengen 75, aduh, mahal-mahal. 400.000, bro. Yaudah, ini dulu aja lah ya. Kita ngecil aja, nice. Terus, kalau pengen beli tasnya gimana? Tas, ya bro, ibaratnya buat ini ya, buat nyimpan airnya. Storage-nya, oh my god, kita storage-nya cuma 1.700, bro. Yang kita pakai ini, bro, yang unyu-unyu. Ini harganya lumayan, murah meriah. Kita punya uang 45.000. Ini 7, enggak buat. Gua salah lihat, bro, maksudnya gua, oh my god, harganya ini, ternyata bukan ini. Salah, Pak. Mahal ternyata, Pak. Ya udahlah, jangan dulu ya. Soalnya lagian kita punya mobil, bro. Kode aja, hah? Ada kode apa? Siapa tahu, bro, dapat duit, bro, ya. Baru rek, bro. Oke, kita tanya, bro, ya. Siapa yang punya kode? Ada yang punya kode mantap. Lelama katanya, coba ya. Atau udah kemarin, ya? Gua gak tahu deh. Lelama. Ya. Already udah pakai. Udah lama, mah. Udah, bro. Sayang sekali, ini apa ini, Storm? Storm untuk apa, ya? Kenapa nulisnya di sini, Pak? Maksudnya sebelah sini. Storm untuk apa? Nih. Epic kodenya ada epic juga katanya, coba ya. Epic. Oh, bisa bro, epic bro. What? Oh iya bisa. Mantap epic kodenya. Thanks bro. Oh. Dapat semacam apa itu bro? Topinya tinggi banget bro. Dapat yang epic lo lihat bro, water damage-nya plus 5, multiplier-nya 1.15 dan jump power-nya lebih tinggi juga. Oke. Kita pakai. Jadi kita ada punya 3 helm nih bro. Sama ini lihat bro. ditumpuk. Ini udah bro. Ini ngalangin. Awas kau. Nah, kode rare, ada rare juga katanya. Coba ya rare, ada epic, ada. Oh! Mantap. Kode rare juga bisa. Thanks. Kita dapat yang rare, boys. Kita lihat. Kita bakal ganti sama yang biasa-biasanya. Yang infanteri kita ilangin, kita ganti sama ini bro ya. Dia mantap juga, gak kalah mantap ya bro. Hai. Oke bro, kita bakalan coba ke hutan bro ya. Kita bakalan coba ya bro, 250. Oke bro, sudah dibuka, kita lihat. Kita buktikan apakah
Di sini lebih menguntungkan atau tidak sama sekali ya? Ini hutannya ngeri bro ya. Teman-teman pada iya bro. Kita pakai robas aja bro. Gua penasaran ini worth it apa enggak nih ya. Level 8 bro. Yang hijau level 8. Cuman lihat bro, ini hadiahnya lihat. 566.000 gile. Oh no. Butuh level 8. Tapi hadiahnya 500.000. Wow. Gila bro ya. Yang hijau bro mahal banget. Next time baby, next time. Kalau kita udah level 2. Ini kita masih level berapa nih senjata kita? Masih level 6. Butuh 2 level lagi kan bro. Iya kok mahal masuk kenapa? Oh my god, gak bisa masuk. Saya stuck, tolong. Ini masih pada dikunci, pokoknya jangan yang merah. Selain merah lah ya, ungu boleh, biru. Ungu, biru, merah. Nah, sebelah sini bro ya. Ini yang bisa, nah kita bakalan cek yang ungu ini bener ya. Okay, let's go. Oke, okay, fill tank. Sampai sempat dulu, 100.000. Ah, level 7, kurang 1 level. Yang ungunya gak bisa bro. Macet, nah bisa. Biru aja bro ya, biru aja lah ya, biru ungu lah ya. Aduh nasib. Kita pengen bantuin orang malah habis. Ini 44.000 lumayan bro. 44.000 harusnya kita dari tadi kayak sebelah sini aja. Hadiahnya itu loh menggiurkan. Tuh bro, 80.000 yang biru ya. Yang biru berarti setelah biru warna ungu, setelah ungu baru warna yang tadi bro di hutan. Itu keren banget bro hadiahnya, 500.000. Cuman ini boleh lah lihat bro, ini juga kenceng di sini. Di sini lumayan kenceng bro. Semprot boys. Lihat bro, 77.000. Kayaknya kita nggak perlu ini bro ya. Selama kita punya truk, kita nggak perlu beli tas. Soalnya lihat bro, berkurang tapi keisi terus. Keisi terus. Nice. Uangnya bro, mantap. Kita bisa beli yang level 8 kalau gitu. Tadi butuhnya mahal banget bro, 400.000 gitu. Ini kita tetap dulu ngalangan soalnya. Tapi basic hydrantnya bisa di upgrade bro ya. Gue penasaran kalau di upgrade apa bedanya gitu. Apakah jadi lebih cepat gitu nambahnya? Atau kumaha? Gue penasaran bro ya, kita upgrade aja deh. Butuh 7, oh plus 25, boleh. Oh jadi rare. Jadi biru pak, pemadam kebakaran kita jadi the best bro. Jadi warna biru, oke. Lebih kenceng mah nambahnya, semoga aja ya. Oke, ini bro, kita hajar terus. Kalau pengen upgrade lagi butuh berapa? Ke epic, 7.500.000, gile. Next time, bebe, next time. Kita fokus dulu yang biru-biru aja. Sampai kita bisa nabung buat dapetin senjata atau semprotan yang lebih greget. Pengennya sih next episode udah bisa dapet yang ke-8 bro, supaya kita bisa nyebrang. Kita bisa ngeliat bro, oke ini semprot mas terus 70.000 loh. Tadi harganya sekitar 7 juta atau berapa ya? Robak saya habis. Nasib bro ya. Oke, kita bakalan lihat bro. Tadi ininya berikutnya harus berapa tuh? Golden. Ini stone. Pengen levelnya 8 nih bro. 1.500.000. Jadi mending skip aja ini bro ya. Langsung fokus ke yang 8 supaya ntar kita bisa menyeberang. Wow. Keren. Next time baby, next time. Oke bro, jadi tajam hari ini. Thank you nonton dan thank you juga buat kalian yang udah mabar. Ada Jahan, Storm, Juvara, Beacon Hunter, Aldors, Anuga, MRO, Farzega, Super Duper Pro, Weldon, Nightmare, dan Yuna. Semoga next episode kita bisa mabar lagi. Bye.